الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله، فقد فاز المتقون. Jemaah yang dimuliakan, marilah kita tingkatkan ketakwaan kehadrat Allah SWT dengan melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan semua larangannya, membersihkan jiwa dari segala dosa dan noda serta sifat-sifat mazmumah yang menghitamkan hati dan merosakkan amal. Mudah-mudahan kita dihimpunkan di hadapan Allah Azza wa Jal dengan membawa qalbun salim, hati yang sejahtera dan bekalan amal yang diterima. Mimbar hari ini memperdengarkan khutbah bertajuk Hari Kiamat, Persiapan Menuju Mahsyar. Firman Allah Azza wa Jal ayat 281 surah Al-Baqarah, واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Dan takutlah diri kamu huru-hara hari kiamat yang padanya kamu semua akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian setiap orang akan disempurnakan oleh Allah balasan mengikut apa-apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Para tetamu Allah yang dimuliakan, kiamat adalah suatu yang pasti. Mempercayainya merupakan rukun bagi mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal dan para Rasulnya. Kiamat ialah hari yang menetapkan segala ciptaan ilahi dimusnahkan, setiap yang bernyawa dimatikan, langit dan bumi berkecai, gunung ganang dihancurkan. Pada hari tersebut tiada apa yang kekal melainkan zat Allah yang Maha Esa. Setelah itu semua manusia akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar, dihitung amalan mereka sewaktu berada di dunia untuk menentukan sama ada mereka akan ditempatkan di syurga Allah atau di neraka Allah Azza wa Jal. Demikian janji Allah SWT yang menjadikan dunia sebagai tempat persinggahan untuk manusia mentaati penciptanya, memakmurkan bumi dan mencurahkan bakti sebelum berpindah ke alam akhirat yang kekal selama-lamanya. Inilah akidah Islam yang indah, menawarkan kepercayaan yang mudah difahami, menyedarkan manusia bahawa hidup mempunyai tujuan dan setiap perbuatan akan diadili dan diberi balasan pada hari kiamat. Terdapat banyak ayat Quran mengenai hari kiamat dan suruhan Allah Azza wa Jal untuk umat mempersiapkan diri sebelum kedatangannya. Antaranya ayat 281 surah Al-Baqarah yang dibacakan pada awal khutbah. Menurut kebanyakan ilmuwan Islam, ayat tersebut surah Al-Baqarah ialah ayat Al-Quran terakhir yang diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Meskipun terdapat beberapa pandangan lain berkenaan ayat terakhir yang diturunkan, akan tetapi pandangan yang paling masyhur dan diterima ialah kebanyakan ilmu ulama tafsir seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ayat 281 surah Al-Baqarah ialah ayat terakhir yang diturunkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan baginda sallallahu alaihi wasallam wafat 9 hari selepas ayat tersebut diturunkan. Mukmin muslimin yang dilimpahi rahmat ilahi
melalui ayat ini terdapat tiga perkara utama. Pertama, peringatan terhadap hari kiamat. Takwa terhadap hari kiamat bermaksud mengambil perhatian, berjaga-jaga dan berhati-hati sebelum kedatangannya dan melakukan persiapan diri bagi menghadapinya. Menurut tafsir Tahrir wa Tanwir, kunci untuk selamat dari huru-hara hari kiamat adalah dengan meninggalkan semua larangan Allah Azza wa Jal dan melakukan segala perintah yang diwajibkan di samping memperbanyakkan amal soleh. Apabila tiba hari tersebut, semua manusia akan kembali kepada penciptanya untuk dihisab amal mereka, seperti yang terkandung dalam ayat 6 hingga 8 surah Al-Zalzalah. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liraw a'malahum faman ya'mal misqala darratin khairan yarah wa man ya'mal misqala darratin syarran yarah. Pada hari itu manusia keluar bertepiaran dari kubur masing-masing untuk diperlihat kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Maka sesiapa melakukan kebaikan sebesar zarah, seberat zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surutan amalannya. Dan sesiapa melakukan kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam suratan amalannya. Kedua, setiap manusia akan disempurnakan balasan amalnya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Ketika manusia dihimpunkan di mahkamah Rabbul Jalil, tiada seorang pun yang akan terlepas dari dihisab. Ketika itu manusia tertanya-tanya, apakah nasib yang bakal menimpa diri, sehingga tiba giliran untuk ditimbang catatan amalnya. Ketika itu tiada peguam bela yang boleh dilantik untuk membela dirinya, juga tidak ada saksi yang boleh diupah untuk tidak bercakap benar. Apa yang akan dibentangkan di hadapan Allah Azza wa Jal ialah catatan daripada Raqib dan Atid, malaikat yang ditugas mencatat setiap perbuatan manusia semasa hayatnya, termasuk apa yang didengari oleh telinga, apa yang dilihat oleh mata, apa yang dilafazkan oleh mulutnya, apa yang dikerjakan oleh tangannya, dan di tempat mana kaki yang mencecahnya. Firman Allah Azza wa Jal, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابَ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan dibentangkan kitab-kitab catatan amalan, lalu kamu akan melihat orang yang berdosa ketakutan di hadapan sesuatu tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai, celaka kami, kita apakah ingin tidak meninggalkan catatan amalan yang kecil tidak dan yang kecil, yang tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka yang mendapati apa yang telah dilakukan mereka ada tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhan kamu tidak menzalimi seorang pun. Surah Al-Kahfi. Beruntunglah orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya. Gembiralah mereka yang ketika di dunia sempurna solat 5 waktu, yang menyempurnai zakat, memenuhi janji, menyempurnakan amanah, yang gambar meringankan beban orang dalam kesusahan, bersedekah, berbakti kepada kedua ibu bapanya, mengeratkan silaturahim, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran, yang melakukan segala suruhan dan meninggal segala larangan Allah Azza wa Jal. Ketiga, ketika manusia dihisab,
tiada seorang pun yang dizalimi. Hitungan Allah Azza wa Jal adalah hitungan yang maha adil. Setiap kebaikan yang dilakukan sewaktu di dunia akan mendapat ganjaran tanpa ditinggalkan walau sedikit pun. Begitu juga setiap kejahatan ada akan diperlihatkan. Namun rahmat Allah Azza wa Jal yang maha luas dengan sifat yang maha pemurah lagi maha penyayang menjadikan kebaikan berupaya memadam keburukan. Seperti firman Allah dalam surah Hud ayat 114, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Sesungguhnya amalan yang baik itu terutama solat menghapuskan amalan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang selalu mengingati Allah Azza wa Jal. Para tetamu Allah yang dimuliakan, jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Memanfaatkan umur dengan berbanyakkan kebaikan. Mimbar menyeraikan beberapa peringatan. Pertama, hari kiamat adalah benar dan umat wajib beriman dengannya serta dituntut membuat persiapan diri. Kedua, perbanyakkan amal soleh, jauh amal syirik dan tinggalkan maksiat. Sentiasa beristighfar, membaca Al-Quran dan berselawat, sunat taubat setiap hari agar perakhiran kita sentiasa dalam keadaan bersih dari dosa dan noda. Ketiga, sentiasa memohon maaf dan bersifat pemaaf, menjalin hubungan silaturahim dan menjadi manusia yang bermanfaat pada diri dan masyarakat. Jadikan akhlak mulia sebagai pakaian kerana ia memberatkan amal timbangan sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in asqal fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yub'idul fahishal baji. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagi timbangan orang mukmin pada hari akhirat daripada akhlak mulia. Sesungguhnya Allah amat suka, sesungguhnya Allah amat murka kepada orang keji lagi jahat buruk akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا دائما أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Muslimin yang dimuliakan Allah, mimbar menyeru para jemaah agar tetap berpegang kepada akidah Islamiah, berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang menjadi warisan Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in. Jagalah hubungan dengan Allah Azza wa Jal dan sesama manusia. Makmurkan rumah-rumah Allah dengan istiqamah mengerjakan ibadah, terutamanya solat fardu berjemaah. Perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رب العالمين بمبلغ كمي يا الله untuk memanfaatkan dunia ini sebagai ladang akhirat kami. Kurniakan kami syurga-Mu ya Allah, serta kami berlindung dengan-Mu ya Allah dari azab api neraka. Ya Mannan ya Razzaq, berkatilah hamba-Mu yang melaksanakan zakat, wakaf dan sedekah. Kurniakan rezeki yang berlipat ganda kepada mereka, serta sucikanlah harta dan jiwa mereka. Jauhi golongan fukara dan masyakin daripada kekufuran dan kefakiran yang berpanjangan. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami antara hamba-Mu yang memelihara amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan khianat seperti salah guna harta benda bukan miliki kami, bukan milik kami, memberi atau menerima rasuah, menyalahguna kuasa untuk kepentingan diri, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab yang diamanahkan. Ya Malik, jauhi negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serah tanggungjawab pemimpin dan pengurusan negara kami kepada kalangan hamba-Mu yang amanah dan ikhlas, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan hukum. Ya Malik ya Hadi, kurniakan taufik dan hidayah-Mu terhadap raja kami dulu yang maha mulia paduka Suri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah Ibn al-Marhum Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Marfulah dan Raja Permaisuri Perak Darul Ridwan Tuanku Zahra Salim serta kerabat diraja dan seluruh rakyat jelata. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. فيا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.